Berdasarkan pantauan di salah satu pasar tradisional Kota Lubuk Linggau, harga komoditi cabai di pasaran mulai kembali merangkak naik. Di mana kenaikan untuk jenis cabai merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilonya, kini meroket menjadi Rp40.000 per kilonya. Sedangkan untuk komoditi cabai rawit turut juga mengalami kenaikan, yakni Rp25.000 per kilonya yang sebelumnya hanya Rp17.000. Menurut salah seorang pedagang cabai, Suwarni, kenaikan harga komoditi cabai saat ini dipicu karena datangnya musim penghujan. Akibat musim hujan, pasokan cabai dari petani berangsur berkurang masuk ke pasaran lantaran kondisi cabai cepat membusuk. Untuk saat ini, stok cabai kebanyakan dari kiriman Kota Curup, Provinsi Bengkulu maupun dari Kota Palembang. Sebelumnya, Bu? Sebelumnya, 35. Barangnya atau setor... kurang hari hujan. Kurang barang hari hujan. Ada seminggu. Cabai rawit 25. Tim Liputan Sriwijaya TV.